Kalian tahu nggak si Wardah? Kenapa Wardah? Serius belum dengar? Diva juga belum dengar. Apa sih Yuf? Kayaknya. Tapi ini kayaknya loh. Aku nggak ngada-ngada. Soalnya udah banyak juga yang ngomong. Iya, apa? Kalian merhatiin gak? Jalannya Wardah beda. Maksudnya? Iya, cara jalannya Wardah itu loh. Kayak agak lebar gitu. Gak ngerti ih. Diva, ngerti? Enggak. Kayak orang udah enggak perawan. Astagfirullah Yuf, masjid lo ini. Iya, maaf. Habisnya kalian enggak nangkep-nangkep sih dari tadi. Ih Yuvita, sembarangan. Tapi bener, yang ngomongin udah banyak loh. Apalagi dia kan pernah deket tuh sama si Arif, anak band. Urusan event kampus kali, kan Wardah aktif. Tapi mukanya juga pucet loh. Hubungannya? Kalau perempuan habis... Apa sih? Aborsi. Astagfirullah Yuf, awas fitnah loh. Tapi beneran mukanya pucet. Iya. Iya deh, Wardah anaknya alim, kalem. Tapi dia juga aktif sana-sini loh. Apalagi dia temen cowoknya banyak. Tapi kan belum tentu dia... Zaman sekarang banyak loh Div yang kerudungnya dusta. Pokoknya kita jangan sampai kayak dia deh. Astagfirullahaladzim. Kita tadi lagi ngomongin orang yang gak bersyukur ya. Kita jangan sampai kayak dia ya. Iya, gitu. Oh. Tadi kira-kira Martil denger nggak ya? Nggak tahu ya. Ya udah deh, lupain aja. Ada apa sih? Nggak kok, nggak ada apa-apa. Thank you.
Pak. Bu. Bu. Pak. Pak. Bu. Bu, kok gak bangunin Bu Vita? Astagfirullah. Eka, Diva, kalian ngapain? Itu kan Warga. Ayo makan yuk. Halo, Warda, aku mau ngomong sesuatu. Mau ketemu sama kamu. Ya. Assalamualaikum. Warda. Waalaikumsalam. Oh, Yuvita. Sini duduk. Ada apa? Gini dah. Jadi tadi aku mimpi buruk. Sebelumnya aku minta maaf karena sebenarnya tadi aku sama Eka dan Diva ngomongin kamu. Aku penasaran, kenapa cara jalanmu beda dan kenapa wajahmu pucat banget? Oh gitu, iya gak apa-apa. Banyak juga yang liatin aku dengan pandangan yang beda. Karena sebenarnya aku divonis ada penyakit benjolan di dekat itu. Terus badanku ya sering lemes, jadi wajahku terlihat pucat begini. Gitu ya dah. Sekali lagi, aku minta maaf udah gibain kamu tadi. Aku juga mewakili Eka dan Diva buat minta maaf ke kamu. Iya Yuf, aku maafin kok. Pesek nih.